Sensor gerak aktif. Permainan dimulai. Kita harus berlari lebih cepat. Hei, Lily, kenapa kamu menghalangi jalanku? Aku tidak menimpa apapun. Sensor gerak aktif. Memeriksa objek. Jangan bergerak. Kita harus menyelapkan yang kalah. Oh tidak, kita tertangkap karenamu. Hukuman hanya untukmu. Aku takut. Yang kalah tersingkir. Sistem macet. Sistem macet. Hei, ada apa denganmu? Oh, dia mogok lagi. Ini harus diperbaiki. Aku lelah dengan semua ini. Di mana kita? Kenapa ada banyak tombol di sini? Lily, kamu di sana? Iya, Quentin. Ayo, bangun di sini. Dia sangat berat. Aku harus istirahat. Sadarlah, kita harus melakukan tantangan. Tantangan dimulai. Sepertinya aku harus menekan salah satu tombol ini. Mana yang harus dipilih? Buka mata. Aku akan menekan yang merah. Semoga mereka tidak menjatuhkan sesuatu yang berat padaku. Jangan khawatir, Quentin. Ini tidak berbahaya. Kamu dapat kertas toilet. Dia lembut dan imut. Tunggu sebentar, aku harus mengambil semuanya. Ada banyak banget di sini. Nah, sudah siap. Kita bisa mulai. Aku harap kamu menyukainya. Saya berusaha keras dan memilih gulungan khusus untuk mulai. Apa itu? Oh, kertas toilet? Untuk apa ini? Tapi ini bukan pilihan terburuk dari semuanya. Tapi jangan membuangnya tepat di wajahku. Aku punya ide. Aku bisa berpura-pura jadi mumi. Itu pasti asik. Ya, sepertinya Quentin senang. Aku bisa pergi ke Lily. Aku mumi yang dibangkitkan. Elemen asing dalam sistem. Itu perlu dihilangkan. Mengaktifkan mode laser mata. Apa yang kamu lakukan? Itu aku, Quentin. Nyaris tidak berhasil. Kertasnya terbakar. Oh tidak, api bisa mulai dari sini. Sepertinya sudah berakhir. Unsur asing telah dihilangkan. Aku bisa pergi ke pemain kedua. Energi sudah habis. Energi sudah habis. Aku tahu, aku harus mengisi ulang baterainya. Sekarang kita harus menunggu sebentar. Baiklah, mari kita mulai. Aku menghubungkan kabel. Nah, itu saja. Ada koneksi pengisian daya terputus. Sepertinya aku harus memilih tombol ini. Aku mau yang kuning. Tapi aku takut menekannya. Ayo, Lily, tenang. Siap. Tidak ada yang terjadi. Baterai hampir penuh, tinggal sedikit lagi. Nah, bagus. Itu berhasil. Aku harus pergi ke pemain kedua. Lily, aku sedang dalam perjalanan. Sesuatu yang menarik sedang menunggumu. Oh, apa yang ada ingat denganku? Aku lelah menekan tombol itu. Aduh, lama banget. Tidak ada yang terjadi. Ayo, jawab aku. Wow, kamu sangat bersemangat untuk bermain. Aku bangga padamu, Lily. Kamu akan dapat beberapa porsi air laut dengan rumput laut. Apa itu? Kenapa jadi basah? Aku tidak mau mandi. Dan ini akan lebih banyak lagi. Ada banyak porsi yang menunggumu. Berapa kali kamu menekan tombol? Aku akan tenggelam. Ada banyak air di sini. Lepaskan aku. Akhirnya aku bisa bernafas. Aku lega. Aku seharusnya tidak menekan tombol berkali-kali. Ambillah. Kamu membutuhkannya. Oh, sepertinya aku berada di dasar laut. Aku harus menunggu sampai airnya keluar. Aku tidak sendirian di sini. Ada ikan morma. Apa ini menghasilkan sesuatu yang lebih bagus? Saatnya mulai babak kedua. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku akan menekan tombol hanya sekali. Oh tidak, itu kecelakaan. Lily sudah membuat pilihan. Bagus, aku yakin dia akan menyukai pizza ini. Pizza? Keren. Aku tidak salah. Apa aku akhirnya beruntung? Aku senang keberuntungan tersenyum padaku saat ini. Aku sarankan tambahkan keju parut. Tidak ada yang namanya terlalu banyak keju. Lily, tangkap ini. Ini untukmu juga. Kamu harus mengisi kekuatan. Keju? Tidak mungkin. Aku sangat beruntung. Sayo lebih banyak, jangan berhenti. Ini keren. Pizza terlihat lebih baik dengan keju.
Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih enak. Nah, makananku sudah siap. Sekarang aku bisa makan. Aku sangat lapar. Tambahkan lebih banyak keju dan jangan sia-siakan kebaikan. Ini luar biasa. Oh, apa itu? Ini tidak terlihat seperti keju. Oh tidak, itu tikus. Itu tikus hidup. Keluarkan dia dari sini. Aneh, dari mana suara ini berasal? Wow, keluarkan aku dari sini. Tikus terbang, itu luar biasa. Jangan khawatir, Lily. Aku dapat. Ayo, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu tidak perlu parasut lagi. Kamu sangat lucu dan indah. Aku harap kamu berteman dengan Lily. Sekarang, aku harus pergi ke Quentin. Ayo, ke sana. Wow, giliranku untuk memilih. Dan aku masih belum tahu pilih yang mana. Aku pilih tombol hijau. Semoga ada kebaikan di baliknya. Selamat. Kamu membuat pilihan yang tepat. Hijau tidak akan mengecewakanmu. Kamu dapat satu ember permen karet. Aku akan mengunyahnya sendiri, tapi tidak bisa. Itu aturannya. Ini sesuatu yang berwarna pink. Oh, permen karet. Aku seharusnya tidak khawatir. Ini adalah keberuntungan. Keren. Banyak banget permen. Aku bisa berenang di dalamnya, tapi lebih baik memakannya. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia, aku bisa meniup gelembung. Ini keren banget. Aku yakin aku bisa lebih baik lagi. Oh ya, ini luar biasa. Sekarang lagi. Ya, aku meniup sangat banyak balon. Balon? Sepertinya Quentin meniup semua permen karetnya. Hai, ayo gabung sama pesta balonku. Apa dia mencoba melarikan diri? Tidak. Bukan begitu cara kerjanya. Aku mengaktifkan mata laser. Oh tidak. Apa yang terjadi dengan bolaku? Mereka dihancurkan. Aku jatuh. Aku senang kamu kembali, Quentin. Lily dan aku sudah bosan. Aku hampir terjebak. Aku beruntung. Ini tidak bagus. Aku harus membuat turunnya kembali. Makasih, sekarang kamu bisa main. Aku senang kita semua bersama. Palaku. Dunia sepertinya terbalik. Inilah babak baru. Aku harap kalian telah menguasai aturan permainannya. Oh ya, dan aku sudah membuat pilihan. Itu kerja baik. Nah, sangat cepat. Permainan ini dapat momentum. Aku menyukainya. Quentin, aku punya kabar baik. Kamu dapat donat untuk tekadmu. Selamat makan. Apa itu donat? Ini tidak mungkin. Ada banyak banget. Astaga, tanganku tidak cukup mengambil semuanya. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini enak banget. Donat ini memberiku energi yang luar biasa. Aku ingin bergerak, bernyanyi, menari. Aku ceria dan penuh energi. Oh, aku tersedak. Tolong, aku tidak bisa bernafas. Tidak ada udara. Oh, aku harus mengeluarkan semuanya. Quentin, kamu nggak boleh buang-buang makanan. Aku seharusnya tidak mengembalikannya. Oh, tapi oke, makan. Apa itu? Ini aku, Lily, giliranmu. Kali ini aku akan mengarahkan jariku ke langit. Ternyata tidak semudah yang aku kira. Oh, akhirnya dapat. Mari kita lihat ada apa di sana. Kamu kurang bertekad daripada Quentin. Tapi aku tetap memujimu. Sayang sekali kamu tidak beruntung kali ini. Kamu pasti tidak ingin ditutupi lem. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apalagi ini? Apa yang kamu tuangkan padaku? Apa itu lem? Oh tidak. Ini menjijikan. Sangat lengket. Ini gak asik. Tunggu, tidak banyak yang tersisa. Oh tidak, lenganku menempel di badan. Tolong, aku tidak bisa bergerak. Oh, aku tidak sengaja menekan tombol lain. Oh tidak, aku tidak butuh yang lain. Oh, Lily sangat ingin bermain. Tak terduga, tapi bagus. Nah, Lily, Maya cantik sedang menunggumu. Kamu pasti menyukainya. Tapi tidak dalam suatu si ini. Mereka akan menempel padaku. Berhenti, itu sudah cukup. Aku tidak butuh yang lain.
Oh, yeti ini terlihat seperti pohon Natal yang berkilau. Apa-apaan ini? Menurutku itu sangat cocok untukmu. Kamu sangat berkilau. Oh ya, ini asik. Aku menyalakan speaker dengan kukatan penuh. Oh, ada pesta. Aku ingin menari. Ayo ulangi setelah aku. Kamu akan berhasil. Oh ya, ini luar biasa. Ayo semuanya ikut denganku. Kanan ke kiri. Bagus. Ayo lagi. Kita terus menari. Kanan, kiri. Tantangan akan segera berakhir. Dan aku masih takut membuat pilihan. Pencet yang mana ya? Aku tidak tahu. Aku meragukannya sepanjang waktu. Baiklah, pilih yang biru. Nah, ada apa? Ayo cepat. Lily, kamu sangat bimbang. Sayangnya, kali ini kamu benar. Aku tidak punya apa-apa untuk menghiburmu. Bau banget. Aku tercekik. Bahkan mataku berair. Sesuatu harus dilakukan. Aku akan mencoba menutup lubang ini. Untung aku punya gabus. Nah, itu jauh lebih baik. Ikan bau, terutama untuk Lily. Aneh, dari mana gabus ini berasal? Aku tidak mengerti, dia mencegah kita melanjutkan tantangan. Kita harus menghilangkannya. Kepala aku! Aduh, sakit! Semuanya mengapung di depan mataku. Mungkin aku akan berbaring. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Lily, ambil ikanmu. Lihat saja ada berapa banyak. Oh tidak, apa yang terjadi? Kenapa kamu membuang ini di sini? Aku tidak mau makan. Aku tidak butuh ini. Oh, aku jadi nggak bisa nafas. Ini menjijikan. Selamat makan. Oh, ini ikan lagi. Pergi ke Lily. Oh, aku tidak akan pernah menyingkirkan ini. Aku harus membidik lebih akurat. Itu dia. Oh tidak, jangan ini. Ikan itu ngenain aku. Bagaimana cara mendapatkannya? Aku tidak bisa. Aku nggak dapat apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu, Lily. Quentin sudah bosan. Saatnya mengunjunginya. Jadi sudah waktunya membuat pilihan? Kenapa begitu sulit? Wow, tombol yang menarik. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di baliknya. Kamu benar, Quentin. Tapi sebelum kamu dapat apa yang kamu pilih, sebaiknya pakai helm ini. Helm? Ini sangat aneh. Seperti yang kamu katakan, aku tidak keberatan. Aku sepenuhnya terlindungi. Jadi, kita bisa mulai. Kue gula ini dikirim ke kotakmu. Mereka enak, tapi agak keras. Apa itu? Batu bata jatuh di kepala aku. Untung aku pakai helm. Wow, kue gula. Ada satu yang masih utuh. Dan paku. Aku tidak mengerti untuk apa ini. Itu berarti kamu harus memotong kue itu dalam 30 detik. Waktunya sudah dimulai. Kenapa aku menekan tombol ini? Aku tidak bisa. Aku akan kalah. Aku harus berusaha keras. Oh, astaga, kenapa ini? Aku harus menggerogotinya. Sepertinya dia akan berhasil. Ayo, Quentin, terus. Oh tidak, aku memecahkan kuenya. Apa yang akan terjadi padaku? Jangan khawatir, aku melihat kamu sudah mencoba. Oh tidak, ini mimpi buruk. Aku basah. Oh, kenapa kamu menemukan ini padaku? Sepertinya ini jorok, mereka bau selamanya. Tapi itu salahmu sendiri, kamu seharusnya tidak kalah. Nah, itu saja. Pilihan yang tepat sangat berarti, tapi lebih banyak lagi tergantung pada keberuntungan. Kami harap dia selalu memihak kalian. Sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa, kamu tahu di mana mencari kami.